Sebuah perusahaan rintisan startup asal Los Angeles Venturi Astrolab meluncurkan prototipe kerja skala penuh untuk penjelajah bulan generasi berikutnya. Kendaraan penjelajah bulan ini diberi nama Flexible Logistics and Exploration atau FLEX dan mampu beroperasi 300 jam. Venturi Astrolab merilis foto dan video yang menunjukkan FLEX menjelajah di atas gurun California yang berbatu di dekat Taman Nasional Death Valley selama uji lapangan 5 hari pada bulan Desember. Para eksekutif Astrolab mengatakan, penjelajah FLEX berukuran mobil beroda 4 ini dirancang untuk digunakan dalam program Artemis NASA. Program Artemis bertujuan mengirim manusia ke bulan pada awal 2025 dan membangun koloni jangka panjang sebagai penghulu sebelum mengirim astronot ke Mars. FLEX cukup fleksibel untuk digunakan untuk eksplorasi, pengiriman kargo, konstruksi lokasi, dan pekerjaan logistik lainnya di bulan. Agar umat manusia benar-benar hidup dan beroperasi secara berkelanjutan di luar bumi, perlu ada jaringan yang efisien dan ekonomis, mulai dari landasan peluncuran hingga pos terdepan. Tidak seperti kereta bulan era Apollo tahun 1970-an atau robot penjelajah Mars generasi saat ini yang dirancang untuk tugas dan eksperimen khusus. FLEX dirancang sebagai kendaraan serbaguna yang dapat dikendari oleh astronot atau dengan remote control. Jika NASA mengadopsi FLEX dan platform muatan modularnya untuk Artemis, itu akan menjadi penjelajah berkemampuan penumpang pertama yang melintasi permukaan bulan sejak Apollo 17. Misi terakhir dari 6 misi berawak Amerika Serikat ke bulan pada Desember 1972. Kendaraan penjelajah bulan Apollo 17 mencetak rekor kecepatan bulan 17,7 km per jam, dan FLEX dapat bergerak sama cepatnya. Sementara LRV Apollo mampu membawa 2 astronot yang duduk seperti dalam mobil, penumpang FLEX 1 atau 2 sekaligus berdiri di belakang mengemudikan kendaraan dengan joystick. FLEX dengan jarak sumbu roda seperti Jeep beratnya lebih dari 500 kg tetapi memiliki kapasitas kargo 3.300 pound. Dengan baterai bertenaga surya yang terisi penuh, kendaraan ini dapat mengemudikan 2 astronot selama 8 jam berturut-turut. Baterai ini memiliki kapasitas energi yang cukup untuk bertahan dari dinginnya malam bulan yang ekstrim hingga 300 jam dalam kegelapan total di kutub selatan bulan.